Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar senak? Semoga sihat selalu. Halo YouTuber, YouTube memang sangat bermanfaat bagi kita semua. Dari lihat berita, tauziah, informasi segala macam, dan ilmu pengetahuan lainnya. Dan YouTube juga bermanfaat mengurangi angka pengangguran di Indonesia, terutama kepada orang yang punya hobi dapat menyalurkan bakatnya, seperti yang hobi mancing. Game, jalan-jalan, makan-makan. Ini adalah ayam ya, dengan kepedasan level paling tinggi dan lain-lainnya guys. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like dan subscribe agar saya lebih semangat lagi menjebol rahasia jitu para YouTuber Indonesia. Oke, gaspol. Sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa di like, di subscribe. Yang subscribe semoga dilimpahkan rezekinya. Amin ya rabbal alamin. Halo YouTuber, buat kalian yang pemula yang ingin menyalurkan bakatnya melalui YouTube sangat gampang sekali guys. Bukan tersalurkan saja, tapi akan mendapatkan gaji pula dari YouTube. Tapi jika memang bersungguh-sungguh dan yakin percaya diri dari skill kalian akan membuahkan permata guys. Seperti gondrong lemanan ini, dia adalah dulunya pengangguran yang hobi mancing guys. Nah, selama ini saya belum memperkenalkan diri. Saya itu sebetulnya lahir di Tulungagung mas ya, tepatnya di desa Karangsono, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Nah, di Bero ini sekitar sudah hampir 8 tahun lebih. Berkat videonya yang banyak disukai orang, yang gaya strike-nya membahana. Gangrek jaran asem tenanok. Gondrong lebaran ini sekarang jadi YouTuber sukses guys. Penghasilan gondrong lebaran sekarang sangatlah banyak dari YouTube. Sekitar 2 minggu yang lewat, gondrong lebaran menghitung penghasilannya dari YouTube. Permisi mas ya. Nah, kita langsung ketemu sama mbak-mbaknya, kayaknya mbak-mbak semua yang di dalam. Ini langsung saya mau ngambil uangnya, karena saya uangnya lewat Bank Kaltim. Dan saya langsung suruh ngecek, suruh keluarkan semua uangnya. Untuk bulan Desember ini, keluarnya di Januari ini, gaji bulan Desember. Oke, lanjut. Belum bisa dibantu nih, Pak Gondrong. Ngambil uang, Mbak. Mau ngambil uang? Oke, baik. Punya saya cetak dulu ya. Iya. Baik, Pak Gondrong. Ini sudah ada cetak buku tabungannya. Silakan dilihat ada dana masuk dari transferan dari YouTube kayaknya. 19 juta. Betul. 19 juta sekian. Yang ini apa yang ini, Mbak? Ini yang saldonya 19 juta. Kemudian ini dana. Yang kirimannya dana yang baru yang ini. 19 juta. Nah, ini teman-teman. 19.838. Ini gaji bulan Desember ya. Jadi tanggal 1 sampai tanggal 30. Nah, ini sekarang terpulang ke pribadi masing-masing ya. Semua rezeki uang itu titipan Yang Maha Kuasa. Jadi kita yang mengelola bisa apa enggak itu tergantung pribadi masing-masing. Dan semua orang bisa bikin YouTube. Ya gajinya terus terang segini ini sebulan. Intinya YouTube itu bisa mengurangi angka pengangguran di negara Indonesia. Satu, masalahnya YouTube enggak perlu ijazah, enggak perlu skill. Yang penting punya HP, begitu kira-kira. Satu lagi Om. Punya nomor rekening. Nah, ini Mbak ngomong-ngomong tanya-tanya dulu. Boleh. Keren kan guys? Jadi sebanyak itulah penghasilan Bang Gondrong Lebaran dari YouTube. Selain candu lepas, uang dapat, katanya orang Minang. Menyelam sambil minum air, yang artinya menyelam ke air sambil minum air tersebut. Jadi jika mereka bisa, kenapa kita tidak bisa? Bekerja dengan apa yang menurut kalian itu bagus. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi? Salurkan bakat kalian dengan mendapatkan penghasilan. Percaya diri dan rajin mencari tahu dan selalu belajar. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa dituliskan pendapat kalian di kolom komentar. Semoga bermanfaat.